Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam kreativitas dan kegigihan untuk terus menciptakan produk yang keren, jalan bisnis yang kelam akan menjemput di ujung jalan. Jika produk yang akan kita jual adalah produk bikinan orang lain, terus kita hanya menjadi distributor atau reseller. Maka kecakapan untuk menemukan supplier yang handal adalah kunci. Menemukan supplier yang handal dengan harga kompetitif serta varia produk yang lengkap adalah salah satu kunci sukses kita jika berbisnis dengan jualan produk orang lain. Be resourceful, gigih mencari dan menemukan. Itu kunci untuk bisa menemukan supplier barang yang dan mampu kamu pasarkan dengan gemilang. Itu jika bisnis atau salam pertama adalah produk. Itu harus kita cari. Yaitu untuk bisnis, kesalahan-kesalahan bisnis yang pertama itu bad marketing dan promosi. Maksudnya begini, kesalahan buruknya suatu marketing dan promosi. Kesalahan para newbie terkali-kali saya saksikan adalah dengan semangat menyiapkan produk yang akan dijual dengan penuh antusias membuat toko online entah via web atau via marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak dan lalu segera bulan datang. Setelah 21 hari berlalu, kok nggak ada
laku. Kadang ekspresi tubuh kita mulai menampakkan sedikit kecewa ataupun manja. Dan setelah memasuki hari ke-29, artinya belum ada satu pun yang menetas jadi telur, wajahnya jadi yang manja. Semuanya pelan-pelan mulai kandas di telan malam panjang penuh kesunyian karena nol kecuali. Kesalahan Yubi itu simpel, berasumsi bahwa kalau sudah buka tubuh, maka pembeli akan datang dengan sendiri. Jawabannya, datang dari Hong Kong. Salah satu cara mungkin lebih cocok di era online adalah bangun ID, audien baru jual dia, bukan sebaliknya. Cara paling murah untuk membangun audien atau prospek atau via konten online yang kredibel dan disajikan secara konsisten. Contohnya, grup yang sedang Anda baca ini atau yang Anda lihat video saya ini, contohnya yaitu berbagi tentang pengetahuan dari para pakar praktisi bisnis yang saya baca, jadi saya ikuti dan saya ulas dan saya buat video pertama. Setelah mampu mengumpulkan audiens dalam kolam online yang kita siapkan, bisa melalui blog atau Facebook atau email list, baru kita pelan-pelan berjualan produk kita. Jadi misalnya kamu mau jualan produk herbal, ya buka laman di Facebook dan lalu diisi dengan konten bermanfaat tentang segala pernik kesehatan herbal. Jadi kalau mau jualan fashion, ya buat blog atau page Facebook dan lalu diisi dengan beragam materi menarik tentang perkembangan fashion. Itu mengenai paid marketing dan promosi kesalahan-kesalahan. Untuk kesalahan bisnis yang ketiga, terus sekali yang terakhir yaitu bisnisnya gagal dibuka. Maksudnya ketika kita sudah mempunyai ilmu, sebuah teori ataupun sudah paham, tetapi tetap mager atau malas bergerak, bahkan kita tidak membuka itu. Alasan terakhir kenapa Anda gagal membangun bisnis yang profitable, ya simpel. Jika bisnis lama bersemayam dalam otakmu, tidak kunjung diimplementasikan. Ide bisnis Anda yang wow itu hanya dipikir, hanya direnungkan, dianalisa, lalu dipikir lagi, direnungkan lagi, dianalisis lagi. Bisnis yang berhasil adalah apa? Bisnis yang dieksekusi, bukan terus menerus ditanyakan dan dilakukan sampai tua. Itu tiga alasan kunci kenapa kebanyakan dari kita gagal membangun bisnis yang profitable dan istilahnya maknyus. Kata Kang Dewa Eka Prayoga, yaitu bikinlah sebuah produk itu yang supaya terus repeat. Problem bisnis kamu apa? Share kalau ada via komen, nanti saya jawab kalau bisa. Nah, saya mudah-mudahan bisnis kamu bisa lancar dan rezekinya melimpah serta berkah. Amin. Ya. Jangan lupa share. Semoga video yang sederhana sahabat pada malam ini bisa membuka wawasan, membuka ilmu, bahkan mengubah mindset kita. Sekian, jangan lupa like and subscribe di Sekolah Bisnis Bisa Kek. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.